Ya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melakukan unboxing Xiaomi Redmi Pro. Kita buka. Maaf ini ya, agak flu ini, maaf banyak penyakit ini musim hujan. Masih dibungkus ya. Ini sepertinya dapat apa ini? Tongsis free ya. Iya ini dikasih tongsis gratis, tongsis. Bagus juga ini salernya. Masih belum kasih bungkusnya pakai bubble wrap. Kita buka isolasinya. Dapat tongsis. Ini bonus sendiri nih. Bonus dari sellernya, nggak sama seller, mungkin kemungkinan nggak sama seller. Mas, ini bonusnya. Sekarang kita buka. Ini Xiaomi Redmi Pro-nya. Garansinya platinum, plus sama ke 1 tahun garansi. Masih cycle HP-nya. Biasanya sih dalamnya itu ya standar HP Xiaomi yang lain lah. Tanpa headset, tanpa earphone, HP sama charger, udah itu aja biasanya. Semua kartu kredit garansi. Maklum murah ya. Ya, dalamnya Redmi Pro ini layarnya 5,5 inci. Kita nyalain dulu yang ini. Ini kata kartu garansi platinum. Garansinya 1 tahun. Tapi kalau garansi distributor nih ya, kalau saya sendiri sih enggak ada gunanya lah. Usahakan jangan dipakai lah. Usahakan smartphone-nya bisa awet gitu. Dalamnya lagi ada, kita lihat. Ini dapat apa ini ya? Oh ya, pembuka SIM. Udah MIUI 8 ya ini. Nah,
ada SIM checker, membuka SIM. Terus ini buku manual. Ini nggak tahu kabar. Ini ada kabel data ya, kabel charger juga. Kabel charger. USB tipe C. Ya, yang belum tahu USB tipe C ini gini. Ini ada charger, charger internasional ya. Ya. Berampere, 5 volt berampere. Ini kalau mau pakai ya harus beli adapternya dulu di toko elektrik paling 10.000-15.000. Terus nggak ada lagi, sudah itu aja ya, kosong. Ya isinya ya sederhana seperti itu, HP sama charger ya, saya pada intinya. Kalau headset memang Xiaomi sudah menjual sendiri headset piston itu. Oke. Mi 8 sudah nyata. Bahasanya kita lihat ada bahasa Indonesia apa enggak. Ada bahasa Indonesia sudah. Mungkinan ini ROM-nya ROM distributor mungkin. Oke, sementara ini pakai bahasa Inggris dulu. Next. Ya, ini sudah. Xiaomi Redmi Pro. Kita lihat pakai ROM versi berapa. Ya. MIUI Global 8.0.1.0.0. Ini sudah dioperate ini. Nyata ini 8 digit ini. Versi MIUI-nya 5 digit. Berarti ini sudah, ini ROM distributor ini sudah dioperate dari sananya. Kalau mau pakai ROM standar ya harus flash dulu pakai PC nanti. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Android-nya sudah pakai Marshmallow. Android 6.0 dan Micro. RAM-nya 3 GB. Internal memorinya yang tersisa saat ini 56.8 GB. Oke, jadi yang jelas ya pakai ROM distributor. Agar lebih sudah ada Play Store. Sudah ada Play Store ini sudah diinstal dari sana, dioperate dari sana. Di atas ini ada ini port infrared, ini portnya earphone jack audio, ini ada mic mikrofon yang di bawah ada, biasanya sebelah kanan ini speaker, yang sebelah kiri ini mikrofon. Biasanya ada lubang nih, bukan lubang speaker, dua-duanya ini. Ini satunya mikrofon, satunya speaker.
Plus ini ada portnya buat charger, buat USB tipe C. Belakangnya ada kamera, dua kamera. Dua kamera, dua LED flash. Ini flashnya, ini dua lampu flash. Bodinya dari metal. Cukup elegan sih ya. Ini di samping sebelah kanan ini ada tombol volume. Satunya tombol power. Di depannya ini ada tombol home. Tombol home-nya ini bisa pencet ini. Seperti model-model smartphone-nya Samsung. Tombol back ini tombol reset seperti biasa lah. Cuma ini tombol home-nya diganti. Biasanya tombol touch screen. Ini yang di belakang ini ada tempat SIM card-nya. Coba kita buka. Kayak SIM card ejector tadi. Masukkan. Ini di dalamnya ini micro SIM ya, dual SIM card. Dual SIM card. Satu micro SIM, satunya nano SIM. Yang slot yang pertama ini buat SIM pertama, yang kedua ini slot kedua ini bisa buat SIM kedua, juga bisa buat micro SD. Jadi ini kerjanya gantian. Kalau diisi SIM card ya nggak bisa pakai micro SD. Kalau diisi micro SD ya nggak bisa pakai SIM 2, cuma SIM 1 aja. Oke. Kemudian lagi. Oke. Sekian dulu unboxing Xiaomi Redmi Pro dari saya ini. Semoga membantu Anda yang sedang mencari-cari smartphone, khususnya smartphone Redmi Pro. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah bersedia menonton.